Sore lur, cuaca enak iki lur, buat sepedaan. Sekalian cari udara segar. Siapa tahu ketemu yang indah-indah. Lah ono motor lewat mau aku. Iya. Ora mau tiba. Lah iki ki teloku. Oh. Maaf tenan ya. Are dhewe nang ndi telone? Arek jinggo gawe mie singkong digoworono nang omahku. Oh. Ya sudah tak wangi ne. Ya wangi. Oh. Ya yo, gelem-gelem. Walah, ono-ono wae iki lur. Tapi aku malah penasaran soal mie dari singkong. Kalau gitu, aku mau bantu Mbak Eli bawa singkongnya. Sekalian mau lihat cara pembuatan mie singkong. Bu, ya? Ini ngantar mokar taruh di mana, Bu? Taruh di dalam, terus dikirim sekalian ya, Dul. Oh, dikirim sekalian, Bu? Iya. Oh, iya, Bu. Usaha mie singkong milik Bu Suti ada di Dusun Sumberjo, Gunung Kidul, lur. Di sini tidak hanya mengolah mie singkong, tapi banyak olahan singkong lainnya. Ide membuat olahan singkong muncul karena daerah Gunung Kidul jadi salah satu penghasil singkong terbesar di Yogyakarta. Singkong yang dipakai berasal dari petani sekitar. Biasanya dikirim dalam bentuk cacahan dan kering. Kemudian, di sini diolah lagi jadi tepung mokaf. Oh iya, mokaf iki tepung yang berbahan singkong yang telah difermentasi dan dikeringkan, lur. Dalam sehari, Bu Suti menghabiskan 50 kg tepung mokaf untuk berbagai olahan makanan. Bu, ada yang saya kata lagi, Bu? Ada, ini untai mie. Oh, ada mokaf mie ya, Bu? Apa tau, jadi untean. Oh, iya, Bu. Adonan mie ini tinggal dipotong dengan mesin. Oh iyo, nggak cuma mie original yang dibuat di sini. Ada juga mie warna-warni. Semua pewarnanya alami kok. Yang hijau berasal dari sari bayam. Kalau mie warna merah muda, memakai pewarna alami dari buah naga. Jos tenan iki, mie enak tapi tetap sehat. Adonan yang sudah berbentuk mie langsung ditimbang dan disimpan dalam wadah. Bu, udah Bu, ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Ada Dul, ini dikukus di belakang. Oh, dikukus di belakang? Dikukus. Oh, iya Bu. Belum selesai lur, masih ada proses selanjutnya. Semua mie akan dikukus supaya lebih kenyal. Sebenarnya, setelah dikukus, mie sudah bisa dimasak jadi bermacam olahan. Tapi, karena mau dikemas dalam bentuk mie kering, sekarang harus dijemur dulu yo. Karena cuaca yang sering tidak menentu, maka penjemurannya pakai ruangan khusus lur. Di ruangan dengan suhu yang mencapai 200 derajat Celcius ini, mie bisa kering dalam sehari saja.
Mumpung ada yang sudah kering, aku mau sekalian bantu ngangkat ah. Mie mokaf selanjutnya akan dikemas. Sebungkus begini beratnya 200 gram. Lumayan lah kalau dimasak, jadi seporsi jumbo. Peminat mie mokaf ini bukan cuma di Indonesia lur, tapi juga sampai Jepang lho. Luar biasa tenan ya lur. Bu, ini bu, semuanya yang siap di packing bu. Oh iya. Ini tolong kasihkan Mbak Erli. Oh, ini kasih Mbak Erli bu? Iya. Oh iya. Mbak Erli mau ngolah mie mokafnya jadi jajanan India lur. Namanya samosa. Wah, mantep keto ikui. Siapkan isi samosanya dulu lur. Wortel dan kentang dipotong dadu. Kemudian iris tipis bawang bombaynya. Untuk bawang putih digeprek dulu lalu cincang halus. Sekarang bikin kulit samosanya. Gampang kok. Tepung terigu ditambah air sedikit demi sedikit. Aduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Lalu tambahkan telur. Setelah kalis, adonan dibagi dua. Tambahkan pasta pewarna makanan supaya samosanya makin cantik. Bahan isian nih, wis lengkap iki lur. Bisa langsung dimasak. Tumis bawang putihnya dulu. Kemudian masukkan bawang bombay. Jangan lupa garam secukupnya. Agar lebih berasa masakan ala India, tambahkan bumbu kari ke dalam tumisan. Tuangkan sedikit air supaya tumisannya nggak gosong. Setelah itu, masukkan kentang dan wortel. Aduk terus sampai rata yo. Mie mokaf dimasukkan paling akhir supaya tekstur mie tidak terlalu lembek. Sekarang tinggal membentuk samosanya. Adonan kulit digiling setipis mungkin yo, supaya mudah dilipat-lipat. Isian samosa dituangkan ke ujung, lalu lipat segitiga seperti ini. Kalau sudah, lipat ke atas. Tinggal dilipat sekali lagi lur. Oh iyo, lipatan terakhir diberi putih telur untuk perekat. Jadi samosa gak ambyar saat digoreng. Pastikan minyak untuk menggoreng benar-benar panas supaya cepat mateng. Goreng sebentar wae, karena isiannya kan sudah mateng. Sing penting kulitnya matang sempurna. Samosa bisa langsung diangkat. Ini dia samosa mie singkong ala Gunung Kidul lur. Waduh, kalau lihat tampilannya menggiurkan banget yo.
Bau enak ya bu? Enggak ya dong. Apa ini bu bahanannya bu? Samosa mie singkong gitu dong. Bu, mie yang tadi tak bawa itu? Teng. Apa enak pak? Enak. Dicoba ya pak ya? Coba sih. Piye? Rasanya juara tenan iki. Begitu digigit kulite, mak kres renyah pol. Aroma karinya langsung semerbak di mulut. Tekstur mie singkong dan sayurane pas banget. Apalagi ditemani cabai rawit jos gandos pokoknya lur. Sabar, Mbak. Ini apa, Mbak? Ambil, Mbak. Istirahat dulu kalau capek. Ya. Yes, lu tak antar ke. Wah, Lur. Berat banget iki kelapane. Mana udah ditungguin lagi. Ya, Mbak. Tolong kelapanya, Dul. Waduh, Mbak. Ini udah pesanane buka epic pa, Mbak. Dikit aja, aku cuma mau ini aja, kulit ini doang keluarnya. Batoknya? Bukan, kulitnya yang ini yang warna coklat. Kulit kelapanya apa kulit arinya? Kulit arinya, Duh. Oh, kulit arinya, yang di dalam itu berarti? Enggak, yang ini. Kelapa nih mau aku anter ke UMKM Pikpa, alias keripik kelapa. Unik toh, Lur, kelapa yang biasanya hanya dimakan segar bisa diolah menjadi cemilan yang enak. Sambil. Ibu, kelapanya udah tak antar semua, Ibu. Cepet, ya. Kelapa lagi susah musim hujan, Bu. Nah, becake kuwi apa nek kuwi batoke. Oh, langsung kupas. Oh ya. Nanti kupas. Kuwi lho, Mbak wis sentekan. Negara tropis seperti Indonesia memang beruntung banget ya, Lur. Di negara-negara empat musim seperti Jepang, Korea, dan hampir semua bagian Eropa, kelapa menjadi barang mewah loh. Karena harus diimpor dan melewati berbagai proses untuk mempertahankan kualitas rasanya. Di sini, saking banyaknya kelapa yang terbuang, kelompok UMKM Pikpa ini justru mencetuskan ide untuk membuat keripik kelapa agar potensi lokal bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kelapa yang akan dijadikan keripik adalah kelapa yang tua dan matang. Karena kelapa muda, dagingnya masih terlalu lembut dan tipis. Setelah kelapa dikupas dan dibuang airnya, daging kelapa kemudian diserut tipis-tipis biar rasanya garing, Lur. Bu, itu dipakai nggak, Bu? Kulit hari ini, Bu? Dipakai, no. Ini sebenarnya. Oh. Minta boleh nggak, Bu? Ya nggak apa-apa, Nek Per. Mengolah apa-apa, Nek? Tadi Mbak Galuh titip katanya minta kulit tari ini. Oh, ya wis. Per, apa-apa. Oh, iya. Mbak Galuh, Nek? Iya, tadi Mbak Galuh titip kulit tari. Oh, ya, nanti tak bantuin ya. Oh, iya, Pak. Buat aku ya, Bu, ya? Iya. Wis, tak antar dulu ke Mbak Galuh. Sik ya, Bu. Nanti kalau butuh, panggil aja. Tak bantu lagi.
Setelah kelapa diserut, kemudian dicelupkan ke dalam adonan tepung bumbu yang terdiri dari tepung beras, tepung tapioka, gula, santan, dan vanili. Habis itu, baru kelapa digoreng dalam minyak panas hingga kecoklatan. Selain rasa original, Pikpa juga menyediakan berbagai pilihan rasa. Ada rasa jagung manis, barbeque, tapi buat yang suka pedas koyo aku, harus pilih yang rasa balado yo. Wah, sambil menungguku, Mbak Galuh sudah mulai menyiapkan bahan-bahan untuk memasaknya. Kali ini, kulit ari kelapa yang dipesan tadi mau dibuat jadi olahan peri-peri kulit kelapa. Unik toh namanya lur. Masakan ini berasal dari Afrika dan sudah eksis sejak abad ke-15 lur. Olahan ini akhirnya mendunia karena rasanya yang beragam, manis, gurih, dan pastinya kaya rempah. Peri-peri biasanya menggunakan ayam sebagai unsur utamanya. Namun, seiring berjalannya waktu, karena rasa sausnya yang digemari banyak orang, muncul berbagai bentuk modifikasinya. Mbak, ini mbak, kulit kelapanya cukup nggak gini? Oh iya cukup, Dul. Tolong sekali lagi ya, Dul ya, dicuci sekalian dipotongin, jadi segini-gini aja panjangnya. Oh, kecil-kecil? Iya. Oh, iya, Pak. Jadi segini ya. Iya. Ya, makasih, Dul. Selain cabai, bawang bombay, dan bawang putih, juga bumbu yang harus digunakan dalam saus peri-peri. Kalau sayurannya, bisa beragam, seperti brokoli, jagung, serta wortel, dan tomat yang sedang diiris Mbak Dwi ini. Kalau aku sih, menyiapkan kulit ari kelapanya, lur. Ah, gak sulit kok. Cukup cuci kulit kelapa dengan air bersih, lalu potong kecil-kecil sesuai kebutuhan. Gampang toh? Kalau Mbak Galuh, minta dipotong sekitar 3 cm. Biar mudah, makanya sambil dipotong, sekalian tak pisahin dari kulit yang agak kerasnya. Soalnya, tekstur kulit yang seperti ini akan sulit untuk diolah. Ini mbak, udah tak cuci, udah tak potong-potong mbak. Oh iya, makasih ya Dul ya. Oh iya, ada yang bisa saya bantu lagi mbak? Udah Dul, makasih ya. Ya, tinggal dulu ya. Iya. Semua bahan sudah siap. Kulit ari kelapanya tinggal dimasak dengan saus peri-perinya lur. Lelehkan mentega atau margarin. Kemudian tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Jika sudah, tambahkan oregano, lada, daun timi kering, kaldu, dan bumbu cabai. Bumbu-bumbu inilah yang akan memberikan variasi rasa dalam saus peri-peri lur. Setelah rata, tuangkan susu, keju, dan tepung. Gunanya untuk mengentalkan saus sekaligus memberikan rasa gurih. Masak kulit ari kelapa terlebih dahulu. Baru terakhir, masukkan sisa bahan lainnya, aduk-aduk hingga matang. Nah lur, wis matang iki, peri-peri kelapa ini paling mantep dimakan bersama nasi berbumbu koyo iki. Bisa juga disiram ke atas pasta ataupun mie. Aromane bikin perutku kriuk-kriuk. Langsung makan yuk, Mbak. Wah, lur, iki baru jos gandos. Memang bener, cita rasane macem-macem. Gurih koyo rempah,
dan pasti nih pedes. Teksturnya pun beragam. Sausnya yang lembut berpadu ciamik lur dengan sayur dan kulit kelapa nih. Wah, mantep toh. Daripada dibuang dan jadi limbah, mending dimasak dan dinikmati kayak begini. Yummy. Iye kabare lur, sehat-sehat toh? Kalau mau badan bugar dan sehat seperti aku ini, syaratnya sih nggak boleh males-malesan. Kerjaan apapun, pasti dengan senang hati aku lakuin. Seperti sekarang, motong-motong kayu. Oh iyo, hari ini aku lagi di Desa Tonjong, Kecamatan Majalengka. Salah satu yang paling terkenal di sini, kecap manisnya. Kalau penasaran cara bikin kecap tradisional, tonton terus sampai habis yo. Ya pak, ada yang bisa saya bantu pak? Tolong bantu bawa yang kacang kedelai hitam. Oh, kedelai yang di gudang pak? Iya, buat direbus nantinya. Oh, iya pak. Iya. Usaha kecap kedelai ini sudah dilakukan secara turun-temurun selama puluhan tahun. Dalam sehari, ratusan kilogram biji kedelai diolah di sini. Sebelum diolah, biji kedelai harus melewati proses pencucian atau sterilisasi. Soal kebersihan, jadi yang terpenting dalam pembuatan kecap di UKM ini. Waduh, apes tenan. Gara-gara nggak lihat ada tangga, aku jadi kepleset. Kalau kayak gini bisa dimarahin bos. Iya ya, Mas. Ya nanti saya cuci lagi, Mas. Ya, Kak. Udah. Maaf, Pak, ya. Ya. Ya, dong. Nah, biar saya aja yang cuci. Kamu terusin lagi yang kemarin, rembusan kemarin. Oh, ya, Mas. Ya, Mas. Ono-ono wae iki. Baru mulai kerja, wis bikin repot di sini. Maaf ya, Kang. Kedelai yang sudah dicuci bersih, langsung masuk ke tahap perebusan. Lama perebusan sekitar 40 menit sampai 1 jam. Selanjutnya, dijemur selama beberapa jam dan masuk ruang lembab selama sehari. Sabar lur, masih panjang iki prosesnya. Kedelai yang sudah lulus dari ruang lembab akan dijemur lagi dan digaruk dengan alat khusus. Setelah itu, kedelai balik lagi ke drum penyimpanan dan didiamkan dalam ruangan selama 3 mingguan. Supaya nggak lupa, masing-masing drum sudah ada tanggalnya yo. Kemudian, kedelai yang sudah disimpan 3 minggu langsung dipisahkan ampas dan airnya. Waiki, proses yang paling seru lur, perebusan bahan-bahan kecap di tungku besar. Panaskan air sampai suhu tertentu, lalu masukkan gula merah murni. Masak sampai mendidih yo. Ukuran bahan dan suhunya harus benar-benar pas. Kalau meleset sedikit, rasa kecapnya bisa beda. Selanjutnya, campurkan air fermentasi kedelai. Sekalian disaring yo, supaya nggak ada gumpalan dalam kecap.
Ini yang membedakan proses pembuatan kecap khas Majalengka. Banyak tahap penyaringan untuk menjaga kualitas kecapnya. Sekarang, pindahkan ke tungku sebelah supaya kecampur semuanya. Penyaringan kedua ini memakai kain yang lebih berserat. Gunanya untuk membuat kecapnya lebih mulus lagi dan pas kekentalannya. Sekarang, tinggal nunggu kecapnya matang wae ya lur. Pada tahap akhir ini, suhu api harus benar-benar dijaga. Jangan sampai suhunya terlalu rendah. Soalnya bisa membuat kecap menggumpal dan kasar. Sebaliknya, kalau terlalu panas, kecap bisa beraroma gosong. Wis, jadi ki, tinggal disaring sekali lagi dan masuk ke drum akhir. Kecap nggak hanya enak jadi pelengkap masakan yo, tapi manfaatnya juga banyak. Salah satu nih protein abadi dari kedelai. Di drum terakhir iki, kecap didinginkan sebentar, kemudian dikemas dalam botol. Ada ampas buat teh sani buat dimasak. Oh, ya Pak. Ya. Ternyata ampas kecapnya mau diolah teh Afar dan Neng Fadila jadi canai kari. Roti canainya terbuat dari tepung terigu, gula halus, susu bubuk, telur dan margarin. Untuk bahan kari khas India, pakai banyak bumbu yo. Mulai dari cengkeh, lada, sampai daun salam. Tetap ada tambahan bumbu standarnya yo. Ada cabai merah, bawang putih, bawang bombay, dan daun jeruk, santan dan tomat. Bikin adonan canai dulu yo. Campurkan tepung, telur, gula, dan susu bubuk. Tambahkan air dan aduk sampai jadi adonan. Ini teh disuruh ngantar ampas kecap teh. Oh iya, makasih Dul. Oh iya teh. Ternyata sebutan canai berasal dari kota Chennai, India. Banyak sebutan roti canai lur, ada yang menyebutnya prata atau roti pipi. Oh iya, kalau adonan sudah mulai kalis, masukkan margarin dan campur terus sampai merata. Kalau sudah kalis, tambahkan sedikit pewarna makanan biar makin menggugah selera. Untuk bumbu karinya, haluskan cabai merah dan teman-temannya iki yo. Kalau bawang bombay, potong kecil-kecil aja. Beres urusan perbumbuan, lanjut membentuk canai. Saat membentuk adonan, pakai sedikit minyak supaya adonannya nggak lengket. Setelah adonan dibulatkan, ratakan dengan alat penggiling. Untuk menggoreng canai, pakai api kecil. Minyak goreng yang dipakai juga sedikit aja. Yang penting bisa mematangkan roti canai. Panaskan adonan sambil dibolak-balik sampai warnanya sedikit kecoklatan. Sekarang masak karinya yo. Tumis bawang bombay dan bumbu halus. Kemudian masukkan bumbu rempah seperti batang serai, bumbu cabai, lada, dan cengkeh. Iki yang membuat wangi kari menggoda selera. Tambahkan sedikit air supaya nggak cepat gosong. Setelah itu masukkan santan dan ampas kecap. Aduk terus sampai mengental yo.
Iki hasilnya inovasi masakan India lur. Canai warna-warni dengan kari berbahan ampas kecap. Selama iki, ampas kecap yang dianggap sebagai limbah ternyata bisa jadi masakan yang menarik. Wih, kelihatannya enak nih. Dari aroma dan tampilannya sudah membuat aku menelan ludah dan perut lapar. Jadi aku harus langsung makan iki. Paduan rasa roti, lembut dan gurih bertemu bumbu rempah yang kaya rasa. Rasanya pecah di mulut. Gak percaya, bikin aja di rumah masing-masing yo. Cuaca cerah hari ini yo. Ayo Dul, cepet Dul, keburu siang. Bentar Mbak, berat Mbak. Tanda nih, aku kudu semangat. Kebetulan aku lagi di kaki gunung Desa Patemon, Situbondo, Jawa Timur. Aku membantu Mbak Indra membawa beras ketan. Cara mengangkutnya unik loh, pakai traktor mini yang bagian belakangnya ditambah gerobak. Ternyata membawa traktor begini susah juga yo. Aku harus menyeimbangkan traktor dan gerobak. Jadi bergoyang-goyang gini deh nyetirnya. Apa Pak? Itu beras. Beras ketannya jatuh. Ya kenapa nggak dipegangin sih? Maaf ya Mbak Indra, jadi jatuh beras ketannya. Yowis Mbak, kita lanjut dulu jalannya. Biar aku antar beras ketannya ke Mbak Desi. Udah, jangan diambil, kotor itu. Udah, pindah sini dah. Mbak Desi mau membuat kebuli kencak, masakan khas Desa Patemon. Wah, koyo opo kuwi yo? Jadi penasaran. Mbak Desi sudah menyiapkan bumbunya. Bawang putih dan bawang merah diulek sampai halus. Bahan lain yang dipakai, ikan kocol. Ini sejenis ikan belanak yo. Wah, mantep. Aku paling seneng kalau udah makan ikan. Ikan disuir-suir dulu supaya mudah tercampur dengan bahan lainnya. Mbak Desi, ini disuruh ngantar ketan, Mbak. Ya, Ndul, makasih. Itu kamu cuci dulu, terus ketan yang semalam direndam, kemudian kamu kukus ya. Oh, iya, Mbak. Beras ketan dicuci sampai bersih. Apalagi tadi sempat jatuh. Harus dipastikan tidak ada kotoran yang nyangkut ke beras ketan. Sekilas beras ketan bentuknya mirip beras biasa yo. Bedanya ketan warnanya putih susu, sedangkan beras biasa cenderung transparan. Bentuk beras biasanya cenderung ramping memanjang, sementara beras ketan lebih besar bulirnya. Beras ketan yang akan dikukus sudah direndam semalaman yo. Semakin lama beras direndam, maka teksturnya makin lengket. Tekstur seperti inilah yang dibutuhkan.
Kalau ketan putihnya sudah beres, lanjut mengukus ketan berwarna hijau. Supaya pulennya pas dan matang sempurna, biasanya dikukus selama 30 menit. Selanjutnya, ketan yang sudah matang dicampur dengan ikan suwit. Wadahnya dibedakan yo untuk ketan putih dan hijau. Kemudian masukkan bawang putih dan merah yang sudah dihaluskan. Semangat yo mbak mencampurnya biar cepat selesai. Terus bisa dicicipi. Masih ada bahan lain yang harus disiapkan. Buat santannya dulu yo. Pilih kelapa yang agak tua dan dagingnya tebal dan tidak terlalu lunak. Itu bisa menghasilkan santan yang banyak dan gurih. Kelapa seperti ini juga memudahkan pemarutan. Oh iya, tidak semua kelapa parut dijadikan santan. Sebagian akan dijadikan campuran gula. Mbak Indra kebagian tugas memotong pisang kepok. Tinggal dibagi dua, baru diiris kecil-kecil. Pisang ditambahkan supaya menguatkan rasa kebuli kencatnya yo. Gula aren juga dipotong-potong yo supaya lebih mudah meleleh saat dipanaskan. Tinggal menggabungkan semua bahan. Campur santan ke dalam ketan, terus aduk sampai merata. Supaya santannya meresap ke dalam ketan, jadi ketan lebih gurih toh. Kalau sudah, langsung dikukus. Tidak perlu lama-lama. Yang penting, mematangkan santannya saja. Sekitar 15 menitan sudah cukup. Lanjut merebus gula aren. Pakai air secukupnya saja. Kalau sudah mencair, baru masukkan kelapa parutnya. Aduk sampai rata. Kemudian, masukkan potongan pisang sambil terus diaduk. Tunggu sampai airnya menyusut, tapi jangan sampai gosong ya. Sudah, siap semua yo. Sajikan ketan dengan topping adonan gula pisang. Wih, tampilannya menggoda banget. Wes, gak sabar pengen nyobain. Di desa ini, ketan gak cuma diolah jadi kebuli kencak, bisa juga jadi rengginang. Kalau yang ini, tinggal mencetak rengginang. Wah,
Ketan Kencak sudah siap makan iki. Monggo semua, dicipi bareng-bareng. Gurih kencak itu dia gurih, ternyata taste-nya manis ya. Kayak aku. Manisnya campuran gula kelapa dan pisang cocok dengan gurihnya ketan. Kebuli kenca juga mengenyangkan. Lumayanlah kalau dimakan setelah melakukan aktivitas yang berat.